Ani, rupanya perkawinan kita sudah diambang pintu. Apa yang kau harapkan dariku sebagai hadiah perkawinan kita nanti? Aku tak menginginkan rumah mewah atau emas permata, tapi aku akan bahagia sekali bila gitar itu kau berikan padaku. Hah? Gitar ini, Ani? Ya. Sesungguhnya gitar ini sudah cukup tua. Aku diberikan oleh almarhum ayahku ketika aku berusia 10 tahun. Dan dengan benda ini pulalah aku banyak menciptakan lagu-lagu. Ambillah, Ani. Jadikan dia sebagai pengganti diriku di saat aku tidak ada di sisimu. Dan petiklah serta menyanyilah di saat-saat kau rindu padaku. Sayang padamu.
Santa, Santa.
panjang. Hari itu akan diterbangkan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Dihempaskan.
Untuk itu, terimalah kata hati saya melalui sebuah lagu. Cukuplah lama cinta kita cinta, cukup lama. Cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka engkau tak setia, aku sangka. Aku duga begini akhirnya, aku duga. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campak. Suaramu yang terakhir kalinya. Jangan ucapan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu. Thank you.
Tidak. Rumah. Kau milik orang lain.